Teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan terus diberikan semangat belajar. Nah, sebelum kita beraktivitas hari ini, jangan lupa untuk terus berdoa agar ilmu yang kita dapatkan diterima dengan baik dan juga bisa bermanfaat. Kesepakatan warga dua kampung. Hampir seminggu, banyak warga kampung Jolang diserang wabah diare. Mereka tahu penyebabnya, yaitu sumber air minum yang tercemar sampah. Akibatnya, air yang tercemar itu merembes ke sumur-sumur mereka. Seharusnya warga kampung Bendi tidak buang sampah di sungai. Lihat, air yang mengalir ke kampung kita membawa sampah, dan sumur kita tercemari juga, kata Derlit, pimpinan Kampung Jolang. Ini tidak bisa dibiarkan, Derlit. Kita harus datang ke Kampung Bendu. Kita harus mengingatkan mereka, usul Servo dengan lantang dan gemas. Suara dukungan pun sahut bersahut. Saya setuju dengan usul kalian. Baiklah, sekarang siapa yang bersama saya ke Kampung Bendi? Jangan ditunda lagi agar tidak bertambah warga kita yang sakit, tanya Derlit pada warganya. Ternyata, hampir semua menyatakan kesediaannya. Tapi jangan semuanya. Sebagian harus merawat warga kita yang sakit. Sebagian lagi, bersihkan sungai. Cukup 8 warga saja bersama saya ke Kampung Bendu, kata Derlit. Mereka menuruti pimpinannya. Berangkatlah Derlit bersama 8 warga Jolang. Salah satunya, Servo. Mereka tertegun melihat kondisi Kampung Bendu. Ternyata, kondisinya hampir sama dengan kampung mereka. Banyak warga Bendu yang sakit. Servo yang sudah menghimpun tenaga untuk meluapkan kekesalannya mendadak luruh. Sampah-sampah itu bukan kami yang membuangnya, jelas Girdo, pimpinan Bendu. Sumber airnya dekat dengan Kampung Bendu. Mana mungkin bukan kalian yang melakukan? Servo menjadi geram karena Gidro berdalih. Kalian tahu, sekitar sumber mata air itu telah dijadikan tempat wisata. Pengunjung selalu banyak. Merekalah yang membuang sampah-sampah itu. Gidro menjelaskannya dengan lemas. Dia juga sedang sakit. Orang-orang itu tidak peduli kepinginan orang banyak, merugikan kepentingan umum, ujar Derlit geram. Derlit, Servo, dan warga Jilang lainnya tak lagi menyalahkan warga Bendu. Ini darurat. Kita harus melakukan sesuatu. Kalau begitu, ayo kita rembuk apa yang harus kita lakukan, kata Derlit setelah berpikir panjang beberapa saat. Siang itu mereka berembuk. Menjelang sore, mereka sudah menyepakati beberapa tugas bersama. Warga Bendu yang masih sehat akan membersihkan sungai. Beberapa perwakilan Bendu dan Jolang akan datang ke pengelola wisata agar mereka menerapkan aturan tentang buang sampah. Kami akan siapkan papan bertulis, jangan sembarang buang sampah di Taman Bendu. Bagaimana?
Hidro menyampaikan sebelum warga Jolang pulang. Ide bagus. Kami akan membawa anyaman tempat sampah yang kami buat sendiri, timpal Derlit. Begitulah keesokan harinya, Taman Bendu yang tak jauh dari Kampung Bendu ramai dengan warga Bendu dan Jolang yang bekerja bakti. Senang sekali rasanya bisa melihat sungai bersih seperti ini. Dan Kak Kinan juga sangat beruntung bisa tinggal di daerah yang semua warganya peduli akan kebersihan lingkungan dan juga kesehatan. Bagaimana kalau di daerah kalian? Yuk kita sama-sama jaga kebersihan lingkungan kita agar senantiasa bersih dan juga tidak tercemar. Kata baruku. Cemar artinya kotor. Tercemari artinya terkotori. Setelah teman-teman menyimak cerita berjudul Kesepakatan Warga Dua Kampung tadi, yuk kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi di Kampung Jolang dan Kampung Bendu? Betul, warga di kedua kampung terserang diare. Berikutnya, apa yang menyebabkan peristiwa di dua kampung itu? Ya, penyebabnya adalah air yang tercemar sampah. Pertanyaan ketiga, siapa yang membuang sampah di Sungai Taman Bendu? Betul sekali, para pengunjung sumber mata air yang dijadikan tempat wisata. Pertanyaan keempat, apa kesepakatan antara warga Bendu dan Jolang untuk menghentikan musibah di kampung mereka? Benar. Akhirnya mereka bersepakat kerja bakti membersihkan sungai dan memasang aturan membuang sampah, serta menyediakan tempat sampah anyaman yang dibuat sendiri. Perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak bertentangan dengan Pancasila. Sila keberapa? Bagaimana bunyi sila tersebut? Iya, perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak bertentangan dengan sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo menulis! Teman-teman, apa yang dilakukan warga Kampung Bendu dan Kampung Jolang dalam cerita tadi adalah contoh pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Untuk tugas kali ini, coba gambarlah simbol sila Pancasila, kemudian tuliskan bacaan silanya dan contoh pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh dalam tabel berikut ini. Kerjakan di buku kerja kalian ya! Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh siapa ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oh, iya juga ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Nah teman-teman, yang paling terpenting dari Pancasila bukan sekedar hanya menghafalnya, tetapi juga mengamalkannya. Dengan saling membantu belajar bersama teman, kalian juga sudah mengamalkan Pancasila loh. Setelah ini kita akan belajar tentang bagaimana penggunaan huruf kapital pada nama kota dan provinsi. Semangat terus ya teman-teman. Ayo mencoba! Ingat ya, 1. Huruf awal nama kota dan provinsi menggunakan huruf besar. Contohnya, Malang, Bengkulu, Kupang. 2. Nama daerah yang menggabungkan kata kota dan sifat. Kedua kata digabungkan, tidak dipisah.
3. Nama kota dan provinsi yang mengandung kata penunjuk arah ditulis terpisah. Sebagai catatan, penulisan kota dan provinsi sebagai kondisi geografis sebetulnya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Namun, jika disertai tempatnya, itu menjadi kapital. Perhatikan contoh berikut. Kinan pergi ke Provinsi Bali. Huruf P pada kata provinsi ditulis kapital. Bali merupakan nama provinsi. Huruf P pada kata provinsi tidak perlu ditulis kapital. Setelah kalian tahu bagaimana cara penggunaan huruf kapital pada nama kota dan provinsi dengan benar, sekarang coba kalian perbaiki kalimat-kalimat berikut ini sesuai dengan kaidah awalan huruf besar yang sudah tadi kalian pelajari. Silakan salin dan tulislah kalimat yang benar di buku kerja kalian. Selamat mengerjakan! Sekarang kita cek yuk teman-teman. Berikut kalimat-kalimat yang benar. Perhatikan gambar berikut ini. Dapatkah kamu memperkirakan banyak persegi satuan yang ditutupi jajaran genjang? Cara menghitungnya sama seperti dengan cara menghitung persegi atau persegi panjang. Bayangkan, garis kuning memotong sebagian jajaran genjang yang menyerupai segitiga. Coba pindahkan segitiga tersebut ke sebelah kiri. Ternyata, membentuk sebuah persegi panjang. Kalian bisa hitung jumlah persegi satuan yang tertutupi. Yang mendatar berjumlah 8, yang menurun berjumlah 10. Sehingga totalnya 8 dikali 10 sama dengan 80 persegi satuan. Pada bacaan sebelumnya, kalian sudah tahu berapa banyak pulau di Indonesia. Sekarang, kita kenali pulau-pulau terbesar di Indonesia yuk. Bacalah teks berikut ini dengan seksama. 5 pulau terbesar di Indonesia. Ada 5 pulau terbesar di Indonesia yang membentang dari barat ke timur. Kelima pulau tersebut adalah Pulau Sumatera, luasnya 443.065 km persegi.
Pulau Jawa, luasnya 126.700 km persegi. Pulau Kalimantan, luasnya 743.330 km persegi. Pulau Sulawesi, luasnya 174.600 km persegi. Dan Pulau Papua, luasnya 786.000 km persegi. Kalau kita urutkan luas wilayah kelima pulau tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan yang terakhir Pulau Papua. Ayo menemukan! Selain pulau-pulau besar, Indonesia juga memiliki puluhan ribu pulau kecil. Saat ini pemerintah sedang menggalakkan pembangunan jalan tol yang menghubungkan antar pulau besar di Indonesia. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan dari ujung utara Banda Aceh hingga ujung selatan Bandar Lampung. Nah, dengan peta yang kalian miliki di rumah, dapatkah kalian mengukur panjang jalan tol Trans Sumatera ini? Nah, caranya cukup gampang teman-teman. Kalian tinggal ukur menggunakan penggaris dari ujung utara Provinsi Aceh hingga ujung selatan Provinsi Bandar Lampung. Pertama, kalian menggunakan penggaris teman-teman mengukurnya. Pertama, kalian ambil penggaris untuk mengukur dan taruh titik nol penggaris ini di ujung utara Provinsi Aceh. Kemudian sisi sejajar lainnya kalian ikuti menuju ke ujung selatan Bandar Lampung. Nah, sini. Nah, tadi Kak Kinan sudah mengukur berapa panjangnya. Kak Kinan mendapatkan 15 cm nih teman-teman. Kira-kira berapa kilometer ya pada jarak sebenarnya dari ujung utara Provinsi Aceh hingga ujung selatan Provinsi Bandar Lampung? Kalau kalian ingin merubah dari sentimeter ke kilometer, kalian bisa menggunakan satuan panjang seperti berikut ini. Ini adalah satuan ukuran panjang atau jarak. Ingat ya, setiap turun satu tangga, kita kalikan dengan angka 10. Contoh, jika kita mau mengubah dari 10 km ke hektometer, maka kita kalikan 10 km dengan 10, karena kita hanya satu kali naik tangga. Hasilnya 100. Jadi, 10 km sama dengan 100 hektometer. Nah, sebaliknya, kalau setiap naik tangga satuan, angka dibagi dengan 10. Contoh, kita mau mengubah sentimeter ke ukuran kilometer. Berapa kali kita harus naik tangga? Benar, 5 kali naik tangga. Jadi, kita bagi 100.000. Jadi, 100.000 sentimeter sama dengan 1 kilometer. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Sekarang kita coba hitung yuk berapa sih jarak sebenarnya dari ujung utara Provinsi Aceh hingga ujung selatan Provinsi Bandar Lampung. Kita sudah tahu kalau jarak pada peta adalah 15 cm. Kita juga tahu kalau skala peta Kak Kinan adalah 1 berbanding 10 juta. Artinya 1 cm di peta sama dengan 10 juta cm di jarak sebenarnya. Jadi, kalau di peta Kak Kinan jaraknya 15 cm, maka jarak sebenarnya adalah 15 juta cm. Lalu, untuk menghitung berapa kilometer jarak sebenarnya, kita ubah ukuran sentimeter menjadi kilometer. Masih ingat tangga satuan panjang tadi kan? Untuk mengubah sentimeter ke kilometer, kita perlu 5 kali naik tangga. Maka, kita perlu bagi 100.000. Jadi, jarak sebenarnya ujung utara Provinsi Aceh hingga ujung selatan Provinsi Bandar Lampung adalah 150 km. Sudah paham semua kan teman-teman? Yuk, sekarang kita berlatih lagi. Ayo berlatih! Mimi membuat peta Indonesia dengan skala baru, yaitu 1 berbanding 200 km. Dapatkah kamu membantu Mimi melengkapi tabel berikut ini? Tulis jawabannya di buku kerja kalian ya.
Teman-teman sudah selesai menghitung? Kita cek jawabannya sama-sama ya. Berikut jawaban yang benar. Proyek kreatif minggu ini. Teman-teman, pastinya kalian sudah menentukan arah mata angin dan kalian sudah menggambar di buku kalian kan? Nah, sekarang kalian buka buku kerja kalian, kemudian kita akan ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kamu bisa meniru gambar pulaumu dengan gambar peta yang sudah ada. Kamu juga bisa mencari petamu itu di Google dengan tautan sebagai berikut. Kamu harus mengetahui beberapa bentang alam dan tengara di pulaumu. Kemudian, perkirakan letaknya pada peta yang akan kamu buat. Untuk mempermudah dalam membuat peta, kamu juga dapat membuat garis bantuan berupa persegi satuan yang berukuran 1x1 cm menggunakan pensil. Selamat mencoba ya teman-teman. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk mengingat-ingat pelajaran hari ini. Refleksi. Bagaimana menurut pendapat kalian setelah membaca cerita kesepakatan warga dua kampung? Adakah dampak perilaku kita terhadap orang lain? Kemudian, dapatkah kalian mengenal simbol dan menyebutkan sila-sila dalam Pancasila? Dan yang lebih penting, sudahkah kalian mengamalkannya? Terakhir, apakah kalian sudah mengerti skala peta dan bagaimana menghitung jarak sebenarnya berdasarkan skala peta? Luar biasa! Kalian semua sudah menguasainya. Jika kalian kesulitan, bisa minta tolong orang tua atau wali kalian ya. Wah, banyak sekali ya teman-teman yang kita pelajari hari ini. Masih tetap semangat kan teman-teman? Oh ya, jangan lupa ya untuk terus berlatih agar kalian semakin pintar dan semakin mahir dalam pelajaran hari ini. Tetap semangat teman-teman, sampai jumpa besok. Dadah!